enggak, mancing dulu, mancing dulu. Sekarang lagi naikin dulu. Makan ikan buat naikin pancingan kita. Kalau udah T8 baru gas. Tinggal kita nyalain. Ini gak ayamnya tangat ya, Mas. Kasih mana kasih lempar. Kasih aku lempar tier 7 untuk mengurangi kebegalan tadi ya. Minutan aja minus-minus dibegal. Tragedi di pagi hari ada aja. Eh belum popai. Gak ada. Lempar tier 5 tier 5 gak terlalu berat. Lewat aja. Padahal tuh enak stadionnya walaupun iya. Iya enak kayak gitu. Kalau banyak monster tapi kayaknya kurang worth it nih. Kalau misalkan di rawa ya, di rawa monsternya gak bakalan ngehit langsung. Dia banyak gaya kalau di rawa. Monsternya tuh banyak gaya kan. Tinggal 3-4 detik baru ngehit. Sniper kah? Oh iya sniper let's go yang 7. Berarti. Kayak perasaan aku sama dia berat banget. Let's go. Anjing biar belo. Ah ganti. Ada aja natur-naturan. Aku mancing handal. Kamu getar aja gak apa-apa. Harusnya buat 2 aset ya, satu set mancing ya. Pake 6-3 ya, biar kayak koko ya. Harusnya gitu, guys. Jadi kalau kawan-kawan kita matanya aja pakai set koko ya. Coba aja dulu ya, namanya. Worth it ya. Worth it sih kalau menang, tapi gak kalah gue. Pokoknya gue belum pernah ya, satu lawan banyak. Tapi sumpah, gue pernah nanti nge-kill 5 orang, tapi mati di. Karena dia terlalu banyak. Ya bang, coba ya, nanti kita coba. Ini coba pake Kingmaker aja ya. Lepas pancingnya berapa? Aku shot 8. Tadi sebelum mulai, aku naikin dulu pakai makan Targeon 3 ayam dari tier 7 ke tier 8. Makan Targeon terus, 3 ayam. Let's go, sniper tier 7 nih berarti. Targeon please. Sniper tier 7, nih 3 biji lumayan. 180k 3 biji tuh ya. Ini tier 3 nih snipernya nih. Gak ada spek kok, ibu-ibu gak ada spek. Gue kemungkinan pake Kingmaker lah yang bantu-bantutan gitu tapi pake Helion. Ini dibantu ini mancingnya nih. Piranha suka dibantu gak ya? Nih sniper lah, sniper tuh piranha bukan sih? Yang 5 nih. Ini ikannya kumpul di sini nih. Let's go, ada banyak ikan. Semoga aja ada sniper ya. Masa aja gak ada aja. Lele lumayan 3 biji 4.000 ya. Sniper lauk cucut mah. Oh cucut. Kira itu pirana kalau perlu. Lepen banyak pirana. Kalahan mana? Gak tau sih lele berapa ya. Ini berapa yuk? Dut 8 dut. Ya kalau sniper 70.000 dut berapa dut? Cuma kalau misalkan kita mancing dut, sampahnya banyak bang. Kayak kerang, kayak piting. Kalau di sini gak ada. Jadi sniper doang. Sniper, Targeon, lele. Sama ikan tenang. Kalau misalkan kita targetnya iyo ya. Sampahnya banyak. Tampaknya tuh, ya kerang kan kerang murah. Terus kepiting murah. Nah kalau di rumah cuma satu. Mancing bareng bang, anjir mancing bareng, deh lo mancing bareng, jangan. Tapi spotnya apa? Spotnya tuh jadi rebutan. Kayak di YouTube nanti tuh, anjir pemancing anal. Berkelahi gara-gara spot, apa, rebutan spot mancing. Karena kalian lihat aja di YouTube. Kamu udah ada yang mancing juga di sini? Lu sama 70 kak. Sama 70 kaya, berarti mendingan di rawa. Kalau mancing di open wood kan belum misalkan duit doang. Ada sampah-sampahnya, kerang-kerangan, kepiting-kepitingan. Kalau di rawa mah sniper doang. Misalkan udah berat, tahu-taunya dapat apa? Dapat kepiting, anjir. Sama beratnya soalnya kepiting sama belut. Ini dapat kayu nih, udah ada yang mancing di sini langsung. Udah di support guys. Baru berapa menit, timernya baru berapa menit? Kita pinggiran dulu ya, karena masih ada bab cacing. Jadi kalau bab cacing mah di pinggiran dulu, jangan di bulatan itu, di bulatan apa. Nah ini sniper tier 7, itu berarti. Nah kalau berat ini di rawah udah fix sniper tier 7. Kalau misalkan di open war itu ada kerang, ada frame. Tuh, Targeon anjing, sih ya, terlalu berharap aing. Jangan terlalu berharap aja, DSB itu di berat kayak gini, berharap sniper juga dikasih. Tuh kan, dapatnya malah lewai, aing malah kuning. Ini berat lagi nih. Ini gak bakalan sniper tier 7 sih, gak bakalan.
Dapatnya tier 5. Ini gak bakal sniper, ini gak terlalu berat. Pas awal masuk portal, iya, pas awal masuk portal ada penyata. Ada rumusnya kok. Nanti kita jelasin lah ya, nanti kita jelasin. Tiga kali lagi ya, dibinyakan tiga kali lagi. Ini 4-3 lumayan, tanpa mayat aja, tanpa mayat. Lepat tiap 3 ini. Ini si kayu, udah gak apa-apa, kayu aja, kayu. Langsung disini aja. Pengesel di lingkaran kedua, itu nanti 3 tuh ya. Lingkaran pertama, zonanya, zona kuning, zona merah. Atau banyak portal, atau enggak kelihatan, ada rumus. Nanti jelasin lebih detailnya lah. Jadi zona tajam sama apa, di depan ada 3. Nah ini si sniper ini. Oh jangan berharap, lupa jangan berharap. Jangan berharap ya, lupa ya. Kan panas lagi, jangan berharap. Berat ya udahlah, berat aja. Ini harus sniper bukan. Nah pokoknya tier 5 ya. Tier 5 aja berharapnya, tier 5 guys. Tier 5, tier 7 berharap tier 5. Gak ada kesilai-lai aja. Makan dulu cacing, makan dulu cacing. Lebih poisonnya pake lagi. Nanti kalau udah 1 jam kasih tau ya, biar gak lupa, biar gak over time. Di sini juga belum banyak, tak harus ikut. Targion 3 lumayan. Berarti kalau misalkan pakai lawan bisa 4 terus kayaknya ya. Kalau pakai apa dulu? Ini sih sniper sih, ini sih kalau matian 7 sih. Kalau matian 7 ini gua pensiun di Menalio nih. Kalau enggak sniper dia 7 gua pensiun Menalio nih. Ayo SBI kasih aku sniper ya, itu udah berat banget ini nih. Berat banget nih. Banyak hidup orang di berat banget nih. Nah, tier 7 kan enggak jadi pensi guys. Tempat 3 nya enggak dapat tempat deh. Enggak ada ikannya gimana? Berarti harus pakai ancaman ya, sebenarnya itu ancaman pensiun guys. Jangan dikasih tiap 7 ya. Baik-baik. Itu ikan yang malah fungsinya buat apa? Buat food. Foodnya tuh dia nama darah sama web tail. Kayak sandwich tapi dibarengi rasbox. Bukan dipakai kok, bukan banyak yang pakai. Biasanya pengguna spear, pengguna upload letter juga di demis ya. Terus pengguna sword juga kalau di demis. Pengguna apa lagi? Pengguna sih paling bagus seperti itu. Estimasi udah berapa bang? Bentar, estimasi udah 894 kak. Dikurangi joran, dikurangi balik sama jurnal 80 200 kak, berarti udah ada profit 700 kak profitnya. Estimasi profit ya 700 kak, baru berapa menit nih? 20 menit paling ya. Berarti pas 10 menit dapat sniper ya. Kayaknya sih 1 popai bisa ya. Bener 1 popai ya, 1 popai bisa 1M. Ini baru setengah popai nih. Biar 8 emang cuman ya. Satu popai satu emang enak banget ya. Jadi pemancing andal aja kali ya. Kalau misalkan tukang RMT aja ini kayu nih gak gerak. Kalau gak gerak kayu ya. Balik dulu gak sih? Satu jam tanggung. Tanggung kan buat konten. Pakai cacing berapa deh? 3 doang cacingnya. Jadi kasih tahu kalau udah 1 jam ya langsung balik ya. Profit parah. Tapi kalau misalkan di ikan-ikan kayak gini jangan pakai itu ya, jangan pakai bayar. Lepas anjing. Ya padahal sniper guys. Padahal sniper anjing berat banget tadi. Bawa jurnal 4. Oh jadi layar sniper aja gara-gara dapet tadi ya. Sniper-nya sungkap pun. Mantap pancing iya, karena kemarin ada potensi-potensian. Jadi untuk aku, ngepotnya pada ngepot mancing si mancingan ini nih. Jadi kita harus poten mancing. Benar itu buat apa bang? Buat dikasih ke pabrik. Kalau nggak dijual aja di market. Biar orang yang beli langsung dikasih ke pabrik. Ya kita tuh bisa bikin pabrik di pulau. Ya mancing ikan tuh ikannya. Baik. Jadi ada pabrik pancing, ada pabrik ikan ya. Pabrik ikan, nanti jurnalnya dikasih ke pekerja. Nanti pekerjanya nyari pelajar ikan sendiri. Buat kita biasanya waktunya 24 jam. Ini alam-alam, istilahnya jadi pabrik ya. Biar mudah dipahami. Jadi suatu perusahaan, lain satu PT ya. Nah, kalau alam-alam udah susah memahaminya guys. Biasa di TV, makin sejam, males kan ketiduran, gak makan aja. Tapi kok, masa tiba-tiba ngobrol ketiduran aja, gak lucu ya. Bang, lebih bagus buat kelas 2, dua-duanya bagus bang. Dua-duanya bagus ya. Senjata Albion itu semuanya bagus, gak ada yang jelek guys. Tergantung konten yang kalian mainkan.
Kalau kita konten mancing ya masa bawanya bawa apa? Bawa payar aja masa. Ini bawa set kabur aja, buat senjatanya bawa phone buat kabur. Kita tunggu konten yang dimainkan ya, kebagusan dari suatu senjata itu. Jual skripsi ada gambar kan? Jual skripsi ada lah banyak ya, kan jual skripsi banyak guys. Tapi ngerasa gimana ya, ngerasa kayak gak mampu banget aja skripsi dijurnalin. Udah aja gak usah sekolah sekalian ya kalau misalkan pakai kayak gituan. Let's go. Mepernya belum dapat lagi, dapetnya tiap tingkat terus. Ngopi dulu. Kalau mancing tuh harus ngopi, harus kudu dia, biar gak bosen. Padahal udah full, padahal jurnalnya udah full satu guys. Jurnalnya udah full satu. Oh ini mah kayu tuh ikannya gara-gara kayu. Wah, udah pindah. Tuh di depan masih ada yang menunggu dari sini. Pancing untuk ketiga 8 perlu berapa lama bang? Satu hari juga bisa, tapi pakai silver. Gua satu hari dari 7 ke 8. Kenapa kamu menyakitin aku anjing? Gua mau mancing, agresif banget dia anjing. Mau mancing bukan operan. Dengerin musik kan, kalau banyak orang dengeran jadi enjoy. Buat tamu enjoy, nanti kayak tadi dong nanti. Terbunuh anjing sama orang-orang FF. Kayaknya butuh 20 eman lah dari tier 3 ke tier 8 ya, 20 eman ada. Kalau dari tier 3 ya, cuma kalau dari tier 7 ke tier 8 cuma 3 eman tadi. Beli satu starter Geon. Tapi kalau mau naikin pancingan ya pakai silver, mending nunggu event aja. Event yang ada apa? Event yang ada apa itu tuh? Yang ada bonus time. Kayak Halloween. Terus mana dia? Yang coklat. Roti dulu itu kan ada eventnya. Nambah-nambah fan lumayan ya. Terima kasih silvernya terlalu banyak. Emang ada nama kerja, aku temenin enggak? Wah ada pemancing enggak? Asal mana nih bang, asal Bandung aku. Kalau royal cheatingnya aku dari BC, ini sniper gak kanit. Sniper masak, anjing sih ya, kotol, anjing sniper itu berat banget. Ah kotol lihat guys, belum dapat sniper anjir. Pakai landing point gak pakai tadi pakai. Udah dapat sniper di monster guys, sakit hati banget. Ah jadi gak bisa semangat kok mancingnya aja gak bangke ini motor sialan. Ingat pak jangan lama-lama ya sebenernya kadang anjing monster sialan. Aduh gua lagi mancing hit anjing dikit lagi padahal sniper guys 140 kak anjing. Kalau 4 240 ya lumayan anjir. Hit monster anjing. Ada aja tragedi itu ya, ada aja bocuan itu gak jadi. Pakai pancingan palau dia nanti next konten ya. Sekarang nyoba dulu 1 jam tanpa pancingan palau dapat berapa. Terus nanti kita coba pancingan palau dapat berapa ya gitu. Jadi ada referensi tuh, mungkin kita beli pancingan palau. Kayak gitu rencananya tuh. Udah berapa menit ini? 20 menit, ada 25 menit. Terus aja pada. Kita makan dulu jadi. Tuh udah mulai bosan aja pegang pipi. Pakai baitan, pakai baitan 3. 34 menit, anjir masih lama deh. Kalau yang biasa kalau mancing, iya bosan anjing ya. Setengah jam lagi. Apa lawan MP bang? Emang ngaruh MP? Ngaruh gak sih? Gak sih, harusnya masih. Yang ngaruh tuh apa lawan Nian atau yang biasa? Kalau jenis itunya gak ngaruh. Kalau ngaruhnya bakalan kayak gitu doang. Kirain mau enggak, aku aja kalau mancing gak usah gak fokus. Apalagi kalau misalkan pelampungnya gak kelihatan ya. Bikinnya pakai insting telinga, insting pemancing. Tadi ada yang bilang pakai insting pemancing. Tuh 15 menit udah bosen, nah, udah 30 menit. Gue pengen nepis dulu tapi guys, nepis dulu guys. Waktunya gua stop dulu ya, pause dulu. Lanjut. Timernya kita nyalain lagi, Daniel ya. Ayo begal, makanan enak ini, jangan aku tamatnya jangan begal-begalan. Saper main dota aja lah, jangan main begal-begalan. Namanya Saper main dota aja. Kan lagi di black zone. Speedrun. Jadi begal, gak lucu lagi pipis tiba-tiba. Merah-merah, hitam-hitam layarnya.
Sniper sini. Lele. Jangan dulu makan umpan aku, Le. Oh iya, sniper. Ikannya dengar, diam. Kalau berat, ikannya diam berarti kayu. Ini sniper tiap tiga sih. Oke lah. Menu Popeye. Kita ke spawn pertama lagi ya. Oh ikannya udah pada habis, tunggu spawn dulu. Ke sini dulu. Oh, paling bermuncul satu tuh, dikepangkan ikan juga. Ini dulu aja. Sampai nanti main rasi guys. Biar profitnya masih kuat. Ikan dulu. Yang di spawn pertama ya. Pertama kita di sini. Baru muncul dua ikan nanti, it's okay. It's okay. Nah kayak gini nih, masih kayak gitu harus pakai insting. Insting pemancing tuh harus digunakan. Oh, udah kelihatan apa-apa, rasanya aja kelihatan deh. Apalagi pelampungnya. Dapat yang tiga. Nih, ini kelihatan. Oh, ikannya baiknya belum ada, masih ada lama. Sniper tier 5 atau tiger hewan. Udah 30 menit kan? Nah, udah lebih, mau 30 menit ya. Udah dapat 30 menit lebih. Udah dapat 1,3 nih pas ya. Berarti udah 1,2M guys. Terbukti. Sekarang udah 36 menitan 1,2M. Terbukti 1M ya, 1 Popeye. Tergiur aja. Terbukti aja 1 Popeye 1M, anjing 1 Popeye 1M guys. Kalau gak mati, kalau kayak tadi mati ya gimana ya? Kalau kayak tadi kan tadi mati sekali lagi mancing. Ini tadi sepot, ketemu merah-merah. Aku benci merah-merah ya. Oh, senangnya dia, senangnya. Yo, let's go, speed run. Gak bisa dipercepat ya, waktunya biar 1 jam langsung. Langsung percepat aja, kalau 1 jam pengen pulang aku udah 1 jam lebih guys. Gak bisa ya, di speed run gitu. Langsung 1 jam beres, 1M, udahlah. Gak usah ngopit banyak-banyak ya, 1 jam aja 1M. Itu udah mulai Adrio, wajib jangan kayak gitu. Adrio jelek ya, doang Adrio. Kelakuannya jelek, hilang tinggal mati. Ini harusnya naikkan ya. Pancuran air tuh biasanya udah ngepikam. Ikannya mana? Gak tau, gak ada ikannya. Aku ya baru sadar, gasok sih ya guys. Paling buat konten, nanti bakalan dipercepat. Terus dimasukin di video. Kita bakalan jadi konten tutorial mancing 1M 30 menit. Oh ini sniper, let's go. Jangan ada merah, jangan ada monster ya. Jangan ada monster di antara kita. Enggak sih, bukan sniper aja. Sniper di tiap 3 doang. Masuk RPK, iya masuk RPK, kayaknya udah impresi. Sekarang kita impresi. Oh, kali berarti RPK aja. Ada sniper lagi. Awal tutorial pasti kagak emang anjing, jangan ada tuh. Kan ada bibir kayak YouTuber lain. Dikasih dibuat kontennya tuh yang bagus-bagus, yang gak kena geng. Yang kena gengnya mah jangan dimasukin video. Biar terasa, tapi yang malu nonton tuh anjing bener. Mancing cuan guys, mancing cuan, cuan matamu anjing. Kalau mati terus gak ada cuan-cuan ya. Nah dari Blesi mah lumayan aman tuh, lumayan aman. Kalau dari kota mah ya, ini si Kunyuk Amri nanti. Sana lihat aku embitas kalau dari kota mah. Dibaratkan kalau main mobil aja mah yang konten-kontennya doang ya. Yang trollnya mah jangan. Dibaratkan kayak gitu. Kalau YouTuber tuh harus gitu, jaga image biar dikira jago. Padahal mah cukup kayak gue. Di soalnya aku bagus-bagus, 980-71 ya. Untuk main mah, ini kita sejago itu kawan aku. Buat permainan di awal video bang, yang mati tadinya, anjir. Buat pemanis, gak? Buat pemanis, pas di awal video, kasih video aku aja. Aku selfie buat video. Jadi manis awalnya, aku manis ya guys. Jadi pemanis ya, buat sendiri aja. Pede manis parah aku tuh. Aduh, anjir mau kabut. Canda bang mandi, anjir. Canda seru, anjir. Jangan pegangan. Aku jadi kebetulan guys. Udah begal, udah 1,4M anjir. Kita 1,4M. Dengar suara itu orang aja yang jalan-jalan serasa gengker anjir. Kalau mau dipas 1M lebih ya. Kasih kontak ke begal aja. Ini sniper guys, tier 7 nih. Langsung 2M, kita langsung 2M. Dapatnya 10 biji. Batang kuang bang, sebelum 2M buka. Batang kuang sebelum 1 jam. Oh, sniper 3 biji lumayan ya. Kita makan lagi kaki, biar kayak bogeyman. Dan orang-orang kayak gampang minus ke hero aja. Minus ke hero, capek Giro to Hero tuh ya, tanya lah. Makanya gue agak sahut sih yang buat konten di YouTube Giro to Hero. Wah, males banget aja, jadi sinyal lama, males jam mainnya malas ya. Mainnya malas kalau dari awalnya, udah punya jam bagus, apalagi mulai dari awal aja. Males banget. Makanya acungi jempol ya yang suka bikin konten-konten Giro to Hero. Karena duit dari YouTube tuh gak seberapa aja, kalau yang nontonnya masih 1x2x5x tuh kecil guys duitnya. Makanya malas aja, kalau misalkan Giro to Hero dikasih 1 juta mah gue mau aja. Kalau misalkan ngandelin dari YouTube aja, satu video paling berapa gocap cepet aja.
Itu juga nunggu 1 bulan dulu, baru segitu mungkin. Bang, donasi 1 juta, donasi 1 juta, jero kelero apapun gue lakuin. Aduh, anjing, kayu dapat 4, sniper dapat 3, bangsat, bangsat. Tapi kalau basicnya jamu mah gampang, bang. Emang gampang, cuma malas, bang. Emang gampang, jero kelero tuh, makanya gue main di Eropa aja, yang di awal lagi. Meskipun ngelai, gue lakuin, kenapa? Karena cuan. Kalau misalkan, gue ngelakuin jero kelero, tapi gak ada cuannya, mah anjing. Mending kayak gini aja lah, mancing-mancing, pipi-pipi. Capek, guys. Sesuatu yang kalian tidak nikmati, tapi gak dapat itu capek, anjing. Jadi seenggaknya lakuin yang lu sukain, dapat duit syukur aja ya udah gak apa-apa, kita udah happy juga. Maksud gua gitu ya, arahnya tuh kesana. Yang penting tuh menikmati hidup guys, dengan apapun caranya ya. Soalnya kenikmatan hidup seseorang tuh beda-beda. Karena yang sukanya happy-nya di PPP, happy-nya di mancing, happy-nya di market-marketan, happy-nya di karapan. Tergantung ya. Ada kesenangan orang lain tuh beda-beda. Jadi tidak bisa disamaratakan. Mungkin si style kali itu dia emang dapet feel-nya gitu, kalau Jiro tuh hero. Jadi dia banyak ngelakuin konten Jiro tuh hero. Soalnya kalau misalkan dihitung-hitungan dari duit, itu paling satu video tuh gocap doang aja. Bocah buat bola tuh harus kecil banget ya. Soalnya cuma 2 dolaran doang, 2 dolar, 3 dolar, mungkin 3 dolaran. Satu video 3 dolar. Anjing kayu terus, gero. Tapi kalau misalkan 3 dolar per video dari YouTube, misalkan dia itu kecil buat bola asli. Soalnya bola tuh gajinya sebulan tuh bisa di atas 2.000 dolar sampai 3.000 dolar. Pasti ada ketenangan tersendiri lah ya itu ya. Kalau gua bulan 1.000 dolar. Enggak, ya sama aja kan gua tuh ini YouTube gua, maksudnya YouTube gua tuh 20% dari Rusia, 15% dari USA, 14% dari Indonesia yang nonton tuh. Karena ada algoritmanya, jadi gua bisa menyimpulkan kalau misalkan pull dari Eropa ya paling satu video 3-4 dolar. Soalnya penonton gua kebanyakan dari Rusia, kalau dilihat dari algoritma. Di Indonesia tuh malah ketiga dari YouTube gua tuh. Dan si stalker juga pasti ada kemungkinan banyaknya orang Indo. Soalnya kenapa kita semua orang Indo tahu stalker, otomatis nonton dia, jadi algoritma dia kemungkinan besar dari Indonesia pasti menyumbang ke top 5. Kayak gitu. Bisa bahasa Rusia kan lu? Enggak aja. Kalau Rusia bahasa aku cuma Pripyat doang, Pripyat, Kartiwa. Dia nyambut Pandi, itu artinya tuh, halo, apa kabar, nama aku Pandi. Nah iya kan siapa yang gak tahu stalker, berarti kemungkinan besar kita orang Indonesia yang pada tahu stalker menyumbang. Kemungkinan menyumbang viewers terbesar di YouTube dia. Gak ke satu pun pasti masuk lah top 5-nya gitu. Pasti ada beberapa persen masuk ke dari algoritmanya dia. Jadi kemungkinan besar ya duitnya sama aja gitu. Misalkan viewer dia 20-30 kak. Dengan RPM misalkan RPM-nya 5.000. Berarti 1 kak penonton 5.000 rupiah. Kayak gitu. Aman supaya orang Rusia menyumbang gak mungkin ya. Gak tau lah ya. Salut aja sama dia asli gua juga salut. Pas satu video tuh benar-benar 50 kak paling 100 kak paling. Gak bakal lanjutan-jutaan anjir. Tapi mungkin ya, mungkin dia gak gas pengangguran kayak gua. Kalau gua pengangguran, sosokan pengen live streaming. Jadi duitnya dalam streaming doang. Mungkin dia ada kerjaan lain, palingannya YouTube lah. Mungkin gitu masih masuk akal. Soalnya YouTube tuh kayak masih di bawah 1, kayaknya malunya penghasilannya masih suram lah. Ya udah disangka YouTuber kayak anjing. Kayak apa aja. Ya gak kayak gitu ya pandangannya. Kalau misalkan udah kayak Sembang Wina, baru miauan, baru lumayan ya. Kalau kita main-main aja lah ya, dapat duit, syukur lah ya benar. Gua aja bulan kemarin ya. Bulan kemarin tuh gua dapatnya tuh sekitaran 120k dari konten semua konten bulan kemarin. 120k. Gua jurnal penuhnya. Aku YouTuber miskin tapi apa itu? Nungkep tuh gua ngalamin aja, ngalamin waktu besar. Baru out ya, bro. Ayo takut duit lagi. Tapi punya iPad sebelahnya ada 3 gimana tuh kan? Nah, seperti yang gua bilang ya. Jadi YouTuber tuh bukan kerjaan utama. Jadi dia tuh udah bikin fondasi dulu sebelum mulai YouTube, nah, kayak gua juga bikin dulu fondasi. Kayak gua apa mutusin buat ke YouTube tuh nabung dulu buat sehari-hari selama setahun. Jadi gua bakalan hidup aman meskipun gak ada duit, soalnya udah nabung buat hidup setahun misalkan kayak gitu. Misalkan fondasi dia ya IP 3 biji sama nabung berapa juta mungkin buat setahun. Kan gak bakal tahu juga kan di belakang layar dia makan apa aja. Kecuali emang second jobnya tuh ke YouTube. Kalau full YouTube sih kayaknya harus nabung dulu. Dapat duit mulut kagak dapat duit aja mulut ya. Jadi aja gara-gara baca sih dia. Dapat duit mulut kagak dapat asam tumut akhir. Ya gimana ya, kalau misalkan dibilang tua sih ya lumayan, kalau enggak ya enggak juga gitu. Sekarang estimasi bulan ini ya kemungkinan nutupnya tuh buat bayar listrik doang. Kemungkinan bulan ini tuh, bayar listrik sama modem lah targetnya. Soalnya bulan ini agak lumayan. Tapi ya di YouTube tuh minimal dari itu 1.300.000 guys. Jadi kalau kalian satu bulan dapat 700.000 gak bisa dibawa, harus bawahnya bulan depan nunggu gajian lagi dari YouTube. Jadi minimal dari YouTube 1.300.000. Kalau per bulannya GoPay ya harus tunggu 3 bulan baru ditarik, baru buat bayar listrik sama modem gitu. Gua juga kayaknya sebulan GoPay dapat lah, harusnya bulan ini ya GoPay bisa. Soalnya estimasi bulan ini udah gede banget sama aja nih, antara dari short. Satu video short gua tuh yang live bisa di angka 10 ribuan. Saya makan dulu cacing guys. Langsung aja bang ya, ini kan spesial konten guys. Kan kemarin ada quote-quotean di postingan YouTube community gua. Sesuai dari anak-anak ya, bakal pilihnya mancing, jadi gua spesial YouTube-nya kayak gini, kayak mancing. Bersyukur, nah benar intinya bersyukur ya guys ya.
Cuman gue tuh pengen pengen mengubah mindset kalian yang jadi YouTuber tuh kaya aja. Soalnya ada teman gue, anjing ini nih, si monster siapa nih, taruh dulu kan. Anjing. Ini dapat server di sini, bisa sih. Oh, peran apa kan? Berwain tuh, ya. Ah, jangan dulu nih. Tepat dulu, oke, mantap. Memang sih gak bisa, kayaknya. Bersumpah di luar sana banyak yang lebih kaya dan enak hidupnya daripada di sendiri. Siap, bang, siap. Bagus lah, ada perkembangan. Ya, ada perkembangan. Ya, gue bakalan nyoba lah 1 tahun di YouTube ya, dapat berapa. Jadi kapan ketemu musuhnya, ya Ananda, jangan ketemu musuh, kita lagi wajib. Ya udah berapa menit, kan gue ada dulu, 10 menit lagi, 10 menit lagi. Ya Ananda sama Geo, wajib, begitu ketemu musuh. Jangan ketemu musuh. Udah berat, guys. Kita harus buang ini ya. Buang ini. Mau buang rumput laut, guys, rumput laut itu murah, ya. Buang aja rumput laut, ya. Udah gue like, man, terima kasih. Nah, dengan like kalian tuh menyupport aku ya untuk perkembangan channel aku, guys. Kan dari like kalian tuh bisa menyebabkan konten-konten gue tuh direkomendasiin sama YouTube. Makanya gue kalau misalkan giveaway pengen target dulu, gue lagi 50 baru giveaway. Gue gitu memang jangan aku. Warung saja. Jadi gak ada gerbek, iya. Warung saja di gerbek masa ya, apalagi gue gitu aja, sange langsung. Sniper kah? Penutupan 10 menit terakhir. Dari. Bang, tidak lagi bang, kurang butuh poin, ayo mancing juga dapat poin, bang. Mancing tapi juga dapat poin ya, teman-teman dapat poin. Makanya kita masuk ke itu juga. Kita masuk parawa juga itu karena kita juga kita juga dapat poin. Yang penting aktif lah. Lakuin hal apapun di Albion tuh masih dapat poin. Jadi BTG terakhir akhir ini ya, BTG kan ada game dulu ya. Iya gak bisa, ini mah 700 kan, yang 700-nya ada rasanya ya. Iya wajar sih. Jarang banget, jarang 5 atau 5 ya. Yang akhir season dapat gede. Dari boxer gede guys. Akhir season kalau 5 bisa 40M, 50M. Temen gua yang kemarin dari Agila ya, kira-kira dapet 100M anjing. Gua cuma 35M doang, pas dari Agila. Iya. Karena Gila pada keterangan semua. Tapi si Jorok keluar sih, Anak. Kolernya Gila dulu kalau waktu si Jorok keluar dia kresno aja. Terus ini 8 bukan dia. Kalau gak salah ya lupa lagi, lupa ada kok di like. Dapet 35M, dapet diamond, dapet minta kristalan. Udah dapet jam belum? Udah dapet jam belum ini? Guys, udah dapet jam belum? 5 menit lagi lah ya, 5 menit lagi. Wah, bisa alatnya banjir. Udah 2M. Sekarang gini aja, jangan balik ke bawah ya, terlalu lama. Sekarang gini aja, teman-teman. Lu jajan Indomaret mau titip aja cepat. Mari mancing di Lelai, sekarang mancing di Albion ya. Soal proses live pottingan ya, ada 100 orang lebih yang noting tapi kebanyakan di mancing, bangsat emang aja. Jadi gua mau gak mau, gua mancing dulu sejam buat konten itu. Bangun telat aku bang, gak berani nanya. Kamu dibangun, sama dibangunin papa aja, nanya apa? Tanya ke siapa? Oh Iki, orang gendeng Iki, orang gendeng, English please. Kan sedot juga kan? Sedot sama Matiu sama Mika tuh. Sedot Matiu sih, tau tuh, ah anjing lepas. Ya di sedot tuh ngasilin suara yang berbeda. Matiu. Tau tuh ya. Soalnya kalau tiup doang tuh kayaknya enggak gak sih itu. Kalau main harmonika selama setengah jam terus tiup doang. Yeah.
Enggak, sedot sama tiup, sedot sama tiup. Di sedot doang enggak bisa, di tiup doang enggak bisa. Bisa sih bunyinya tapi oh, iramanya tuh sedot sama tiup. 1 menit lagi. Sniper lah. Ayo last 1 menit lagi. Sniper tiang 5 si Bansu tuh. Sniper, sniper. Udah overload juga ya, bukanya harus dimakan. Nanti kalau tingginya habis, kasih tau ya. 23 detik lagi, 2 kali lagi bisa. Kali lagi, let's go. Udah finish, ini udah finish ya, udah habis ya, udah dari terakhir. Airbag 57 ribu ya. Ya, 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 udah habis, airbag, 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 airbag. 57 ribu airbagnya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Kita cek dulu nih dapat berapa nih. Ini layak kita. Nih profitnya dapat berapa nih? Dapat 1,89 ya.